Sebelumnya kami sudah mengadakan edaran surat. Pemerintah Kabupaten Mempawah sudah mengedarkan surat khususnya untuk pondok pesantren, untuk kecamatan, desa juga, kelurahan untuk bersama-sama melaksanakan sholat istisqa. Jadi itu sudah kami himbau. Dan untuk hari ini pelaksanaan kami diadakan di halaman pemerintah Kabupaten Mempawah beserta dengan seluruh ASN, dengan TNI juga, dengan Kapolri juga, dengan aparat yang sekitarnya yang juga ikut serta lah, dari Lamtama juga dan BPN juga hadir. Seluruh instansi alhamdulillah di Bank Albar juga, seluruh yang vertikal juga hadir. Alhamdulillah hari ini kami berjamaah bersama dengan masyarakat, dari ASN juga, tokoh masyarakat, tokoh ulama juga melaksanakan kegiatan sholat berjamaah, yaitu istisqa ya Pak ya? Istisqa. Jadi yang jelas ini kami mohon kepada Allah supaya mudah-mudahan cobaan yang kita hadapi dan tidaknya turunnya hujan ini bisa mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah akan menurunkan berkahnya untuk turunnya hujan di Kabupaten Mempawah. Ada himbauan untuk di daerah-daerah.